kedatangan dua penyanyi dangdut viral yang lagi hits di sosial media. Siapa sih? Kita punya tayangannya dulu ya. Ini dia. Aduh, duduk manis. Siap-siap diabetes deh ngeliat yang manis-manis kayak gini. Kenal ini, sang pujangga. Ada Ilham dan Denny. Duh, baru ngeliat mukanya aja udah adem banget kan manis. Apalagi kalau udah denger mereka nyanyi. Suara centuk mereka benar-benar bikin gemes. Beneran paket komplit nggak? Paket ditawar manis. Penasaran kan gimana merdunya suara mereka? Hanya di Brownies obrolan manis hits. Teman yang langsung ini dia sang pujangga. Siram dengan air garam. Kejamnya sikapmu membakar hatiku sehingga cintaku berubah luar. Di Brownies. Wow. Ternyata bedanya duduk. Ini gara-gara ulang lo padahal sama jas kayak begitu gue punya lo. Gara-gara ulang tahun Ayu Ting Ting nih semua bajunya pada begini semua nih. Silakan duduk. How are you? Halo, how are you? Please have a seat. Jadi kalian namanya siapa sih? Kita pun jaga grupnya. Betul. Terus? Jadi couples ceritanya. Duet. Iya, duet. Namanya, nama aslinya coba kasih tau juga dong. Lin? Saya Dinias. Dinias. Saya Ilham. Ilham, ya. Kalian dari salah satu kompetisi nggak? Betul. Kita berbeda sebenarnya. Iya. Beda ajang pencarian bakat. Iya. Tapi kita bertemu di satu grup ini. Kalau Dinias kan di... KDI ya? Betul. Kalau kamu? Kalau saya Ilham dari Dangdut Akademi. Oh, DA. Kedamai. Lu masa lu lupa sih, Oma? Beda angkatannya. Beda. Iya. Itu sama Kak Igun, Mas. Ayo lo. Iya. Oh, aku masih ada di sana. Masih. Halo. Enak zamanku toh. Iya. Halo, masa lu lupa? Dulu kamu sampai babak berapa? Waktu itu sampai 20 besar. Oh. 20 besar. Iya. Yeah. Temen lu dari tadi nyengar-nyengir aja nih kagak ngerti yang diomong. Bukan kagak ngerti, yuk dia kenyang yuk. Dia kagak kenyang dia begini tiba-tiba nih. Nengok abis nengok dari gua kan cemberut. Terus pas denger lu ketawa gini. Iya. Tapi alasan kalian buat grup duet tuh apa sih? Sampujangga ya? Sampujangga. Jadi sebenarnya ceritanya boleh cerita ya Kak Arlin ya. Jadi kita tuh awalnya bergabung di salah satu manajemen yang sama. Ya. Terus kita abis kontrak nih sama-sama dua-duanya, sama-sama sendiri. Kita ngobrol gimana ya biar bisa bikin karya. Project bareng. Ya, gitu. Akhirnya kita cover-cover dan itu juga ditungguin sama teman-teman alhamdulillah aja. Iya. Jadi sama teman-teman dikasih masuk. Jadi hidup tanpa cinta ya. Iya. Makan berbunga. Aduhai begitu. Jangan. Jadi kalian berdua tuh punya single atau masih cover-cover lagu? Cover-cover sih. Kalau mau kasih single boleh kayak gue. Enggak ada masalah. Aku ada lagu aku bisa pakai. Asik. Dengan senang hati Mas Dani ya. Lagu itu ada. Ada. Ya mau enggak tuh? Nanti kita lihat. Tuhan tolong. Ambilnya gini, mau kawin jangan. Tahu kan? Lagunya viral. Pokoknya lagunya viral, viral buat dihujat doang ya. Kan hari ini Ayu Ting Ting ulang tahun. Yes. Kita butuh artis, okay. Ya kan? Hmm. Boleh nggak nyanyi buat Ayu Ting Ting? Boleh banget dong. Dengan senang hati pokoknya. Lagu apa? Lagunya Ayu Ting Ting aja, banyak kan? Oh ngatur dia mau nyanyi apa? Yang ulang tahun siapa? Ulang tahun Ayu. Ayo ada request gak?
Terserah kamu mau nyanyi lagu aku dong, nyanyiin apaan kek. Banyak, kita bisa kubur. Ada gak? Ada, ada. Ayo, yuk. Yang itu lagu yang judulnya biasanya. Oke. Beda, beda, judulnya bukan itu. Aduh, gue sampe teriak. Gue lagi nyinyir itu. Eh, nyanyiin dong, izinkan. Oh, izinkan apa lo. Judul lagu selalu ngambil kata depannya. Iya. Boleh, boleh. Eh, ayam. Minyak wangi. Lagu yang bisa bikin happy aja semuanya ya. Iya. Buat Kayu juga. Ah, terima kasih. Spesial buat Kayu di. Happy. Di tengah, di tengah. Oke. Singkat, Mas Ilham. Coba sama Teh Ayunya sih, Teh Ayu. Biasanya tak suka begitu. Goyangnya sih, Teh Ayu. Saya cemburu, saya curiga. Takutnya ada main di sana. Sama. Sorry lali, ola ola la. Wase, wase. Biasanya tak pakai minyak rambut, biasanya tak seperti ini.